Penempatan dari 10.000 itu 6.400 ke 10.000 saya nama saya ada penempatan informasi menunggu beberapa bulan kemudian tanggal 10 penempatan informasi ya tahun 2022 Mei kalau tidak salah kami mendapatkan informasi pembatalan kebetulan menjelang pengumuman hari Rabu itu hari Senin pagi hari Senin lah pokoknya dibuka ada ya semacam edaran gitu ke DF ternyata saya termasuk salah satu dari 3.400 lah yang memang P1 dapat penempatan tapi digagalkan tapi dibatalkan saya terus Bu, waktu Ibu menerima bahwa Ibu lulus senang begitu ya pasti pas. Syukuran belum syukuran cuman teman-teman sudah ya, sudah tahu kok saya sampai kemarin nggak mau masuk kantor kok tapi, saya malu bener kok sudah di belakangnya Bu diperlakukan seperti ya emang ada malu dan ketemu malu juga ya malu dan memang sakit itu sakit Pak ketika saya melihat dari yang 5 orang itu lulus PG-nya kok ya dapat penempatan nah hanya saya yang seorang yang dibatalkan itu saya harapan Ibu seperti apa harapan saya ya semua yang terdampak pembatalan seluruh teman-teman seperjuangan semua ditempatkan dan dicabut pembatalan itu Pak. Itu harapan saya orang kecil Pak, saya hanya bisa mengadu kepada para pemimpin kepada yang ya yang satu itu satu tingkat saya sudah Bapak CD ya Pak itu. Ibu sudah berapa tahun Bu mengajar? Wah saya dari tahun 90 Pak. Tahun 90 ya, jadi tapi kalau terus menerus di situ 15 tahun aja di SMA Negeri 23 gitu. Bu, waktu Ibu pertama kali mendengar dicabut itu kapan Bu? Saya tidak percaya karena apa ya? Saya melihat nomornya beda dengan yang nomor ketika saya testing gitu, beda nomornya. Tapi ternyata setelah diperiksa lagi sama anak saya katanya memang ini nama saya dan dari SMA Negeri 23. Jadi ada yang nomor kode, ada yang nomor peserta itu. Mudah-mudahan saya tidak percaya. Saya masih bisa tersenyum gitu. Tapi pas ketika diperlihatkan lagi besoknya dan hari Rabunya saya ya buka SSC ASN gitu ternyata Anda tidak lolos. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!